Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita masak kari ayam. Ini kita tengah bakar ayam. Kari kampung lah, kita nak buat kari kampung. Tapi saya lebih suka dibakar lah dulu ayam dia. Okey, bila dah siap bakar, inilah jadi dia. Okey, ni ayam yang kita bakar tadi. Dah siap bakar. Kita dah siap cuci. Ini bahan untuk menumis dia. Bawang putih, bawang merah, cili, apa nama ni? Serai. Ni tiga. Ada satu lagi. Empat sekawan ni. Ada satu lagi. Tak tahu nama apa. Saya ambil kejap lagi ni. Apa nama ni? Asam apa? Lupa pula nama dia. Asam keping. Asam keping. Okay, ambil satu lagi. Lupa pula kawan dia satu lagi. Ni kawan dia. Saya tak tahu nama. Saya kenal apa nama ni? Kayu manis. Bunga apa? Bunga lawang. Tak apalah. Panggil je tiga sekawan, empat sekawan lah. Ini kari. Ini cili. Saya blender tadi. Ini bawang. Tengok tumpah. Saya blender juga tadi. Bawang dalam dia ada bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas dengan halia. Untuk kita tu dia lah. Buat kari. Ni minyak. Minyaknya lupa. Tengok sekilo RM8.60. Pengsan sekilo. Sebab cari yang plastik hari tu habis. Terpaksa lah beli yang tu botol. Sekilo boleh beli apa? 3 paket yang plastik untuk sekilo ni. Okey, jom kita masak. Kita panaskan kuali. Letak minyak. Sementara tunggu minyak panas, saya guna santan ni. Santan kotak je lah. Sebab saya tak pandai nak bawa motor, nak bawa kereta, nak beli santan parut. Santan parut. Santan parut lagi sedap. Kita guna santan ni je lah. Okay, sekarang kuali kita dah panas. Kita masukkan 4 sekawan tadi dalam dia. Serai dengan bawang merah. Bawang merah dengan cili tadi. Ni saya cepatkan ya, sebab takut nanti kamu bosan tengok video saya. Lepas tu masukkan bawang yang kita blender tadi dengan cili kering. Lepas tu gaul. Sampai dia naik bau dia harum. Tegau lagi. Dan naik bau dia. Naik apa nama tu? Naik minyak dia pun. Lepas tu kita tunggu dulu dia wangi. Terima kasih tau yang sudi subscribe saya punya video dengan like, komen sekali tu. Kalau saya tak dapat balas tu, saya sibuk lah tu ya. InsyaAllah saya akan balas kalau saya ada masa nanti. Semoga kalian dimurahkan rezeki lah yang sudi subscribe saya tu. Lepas tu tadi saya masukkan kari. Saya guna kari adabi. Saya masukkan. Lepas tu kita tunggu dia punya kari ni naik minyak pula. Tengok dia dah naik minyak. Kita tunggu sekejap dia naik minyak. Cantik kan rupa dia macam ni. Lepas tu kita masukkan ayam. Ayam tu saya pun gaul dengan bawang sikit tadi. Bawang blender semua tu. Dengan kari kampung. Yang ni pula kita masukkan air sedikit. Kita tunggu air dia pula kurang. Kita tunggu dia, apa nama air tu? Melayu cakap apa eh? Kita tunggu air dia berkurangan lah. Kita tutup dulu. Dedam-dedeh. Jangan lupa gaul. Jangan tinggalkan terus, nanti bawah dia hangus. Bagi yang suka makan kentang ataupun carrot, boleh je tambahkan dekat dalam tu. Ni sekarang ni kita tunggu dia. Ni dia dah apa nama tu, naik minyak. Kita akan masukkan santan. Ni santan saya masukkan.
kena cepat-cepat gaul dia tau. Lepas tu masukkan air tambah dia, bagi tambah air dia. Jangan lupa gaul, nanti hangus dia dekat bawah tu. Kecilkan api ya, jangan kecil sangat, sedang-sedang. Okay, tambahkan air kat dalam dia. Saya cepatkan video dia ni ya. Yelah, takut korang boring sekarang. Saya tak pandai sangat buat video. Jadi ni siaplah. Kita tunggu dia mendidih je lah. Okey, sementara tunggu ayam mendidih, kita goreng ikan. Okey, siap dah semua. Kita goreng. Tada! Okey. Inilah kari bakar kampung. Ayam kampung pula. Kari kampung, ikan masin, jangan lupa. Nak tambahkan sayur pun boleh juga, tapi saya tambahkan ikan masin sebab telur masin tak ada. Saya suka makan kari kampung ni dengan telur masin. Ni kari tadi. Jom kita makan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput semua. Biar dia bau masa bakar sikit. Okay, kawan-kawan dah siap. Kita simpan dalam ni, dalam bekas. Ni tadi tak habis. Pun dah siap cuci, dah siap mop semua. Itu je lah video kita untuk hari ni. Assalamualaikum, bye-bye.